Bang, main game Mobile Legends pakai gamepad X3. Banyak juga yang minta video ini. Jadi gue bikinin ya. Untuk link pembelian gamepad dan harganya kalian bisa cek di profile gue nomor 21. Jadi untuk main game Mobile Legends ini gue pakai aplikasi Mantis Gamepad. Tadinya gue tes pakai Octopus, ternyata nggak bisa. Jadi harus pakai Mantis. Di aplikasi Mantis ini juga ada fitur namanya MOBA Cache. Tujuannya ya untuk mempermudah cache dan ngarahin skill pakai analog. Udah gua custom semua tombol-tombolnya, ya jalan semua sih. Mulai dari analog, naikin level skill, beli equipment, flicker, cancel skill, dan lain-lain. Mau 4 skill juga bisa, tinggal diatur aja. Tinggal di setting aja sendiri. Cara buat cache dan ngarahin skillnya tuh kayak gini ya. Misal skill 2 gua pakai tekan LB dan analog kanan buat arahin. Skill ulti gua pakai RT dan analog kanan buat arahin. Bagi kalian yang berminat, cek linknya di komen yang gua pin.